Malam, Mas. Selamat malam, Pak. Sekarang mau check-in? Check-in sudah iya. Reservasinya, Pak? Iya. Boleh dibantu atas namanya? Namanya Stevie Siba. Stevie. Iya. Baik, Bapak Stevie Siba di sini sudah terbooking tepatnya satu malam saja ya, Pak? Iya. Untuk tipe villa yang 3 kamar. Benar. Baik, di sini terbooking satu malam saja dan di sini untuk paymentnya pada saat check-in ya, Pak Stevie? Iya. Baik, kami dibantu terima atau KTP-nya, Pak? KTP. Dibantu nomor handphonenya kembali? Itu nomor gue yang apa tuh? Yang 081. Kalau di nomor negara apa? Itu Skotlandia. Ada WhatsApp-nya Pak ya? WhatsApp-nya ada. Satu malam aja nih Pak. Pengen 2 malam cuma waktunya. Pertama kali kesini? Pertama kali. Cuma besok udah harus ini lagi, udah harus jalan lagi. Lanjut kuat yang mana lagi nih Pak? Besok ke Bali, sore. Ke Bali, ya? Hmm. Makanya pengennya 2 malam. Soalnya ini baru balik dari Sukabumi. Pak, sekali Pak. Kolam berenang di mana di situ? Kolam tapi di lantai 2. Oh, lantai 2? Iya. Ah, oke. Okay. Yo. Udah malam, gelap. Ini tanda tangan sini ya. Nomor kendaraan. Oh, nomor. Rina. Oh, lupa di sip aja. Iya. Bukan mobil gue, sebenernya mobil. Gak apa-apa. Itu untuk emergency saja. Untuk last payment-nya menggunakan cash, credit card atau debit? Credit card. Credit card mana? Iya. Kreditnya kok ada banyak nih? Tapi berapa ya? Iya, pinnya berapa? Ya, apa yang itu lagi? Check-innya udah. Ada bermasalah tadi. Kartu gua lupa pinnya ada di nomor HP gua. Cuma tadi HP gua lagi bermasalah. Jadi tadi bayarnya pakai kartunya Rena dulu. Sekarang menuju vilanya. Di mana blok apa? Vila apa? 08 di mana? 08 ya. Iya. Oh. Oh, Bapak naik bagi. Mau diantar ke Bali, tak saya panggil BLB dulu. Oh enggak, maksudnya kan naik mobil ke sana. Iya, diantar sama BLB. Oh enggak, tunjukin aja di mana. Kalau misalkan ini berarti harus aja. Di sana ada pos security yang portal sebelah kanan. Diantar sama security di sana. Oh ini naik ke sana? Iya. Lurus, terus belok kanan? Iya. Ah oke, okay. Masih ya. Udah sih, aman. Lanjut. Makasih Pak. Sip, sip. Makasih Pak ya. Ya. Nah, ini villanya nih. Villanya, ntar dulu gue buka ini dulu nih. Lampu. Lampunya mana nih? Silakan bertamu. Iya. Jadi saya hanya lepas kayak. Iya. Mari masuk. Ini dasinya ini satu buat. Aduh. Masukin barang-barang dulu. Hah? Masa sih? Untung ada bapaknya loh. Kalau enggak kan nggak bisa buka nih. Bisa? Mobil kenapa nggak dimundurin di sini aja langsung? Hah? Mundurin ke sini. Mau dimundurin? Nanti nggak bisa keluar kita ya? Agak sempit ya? Iya. Ini lampunya mana, Mit? Lampunya. Ini mau kamar mandi.
Lampu sini mana nih? Coba itu, coba itu. Loh. Itu siapa itu? Lah. Ini gua lagi nyari lampunya, bingung lampunya di mana nih yang ini nih. Oh, ini dia, ngumpet. Ah. Hah? Oh, ini ada air tumit. Kita beli air. Tuh, wah udah beli air. Gak apa-apa lah, ekstra. Berarti itu buat ya besok. Iya, sekarang mau room tour dulu nih. Papa di sini aja, Pak, di bawah, Pak. Di bawah tuh kamar situ. Nah, ini pintu masuknya dari sini. Pintu masuk ke sini, dia langsung dapur. Mini dapur. Ada tiga kamar. Ada meja, udah disediain piring sama sendok. Ternyata sini ada aqua juga, sediain aqua. Ada living room. Nah, itu ternyata iya, udah kenalan aja. Itu di situ apa pintu belakangnya. Nah, sini pintu depan yang tadi gua masuk sini nih. Langsung keluar kolam renang. Tapi untuk tur hotelnya besok aja. Soalnya capek gua sampai sini jam 8:30 malam dari Lembah Purba, perjalanan tadi 2 jam. Ini dapurnya disediain, ada mesin kopi, ada gula juga tuh, ada teh. Ini apa nih? Ah, ini buat mesin kopinya. Ada rice cooker, asik banget. Ini rice cooker kan? Iya, rice cooker. Peralatan masaknya lengkap. Ada panci, ada microwave. Ini ada, oh ini ada ini juga, elektrik. Apa? Elektrik kompor. Ada minibarnya, ada kulkasnya. Wah, ini ada isinya. Katanya sih minibarnya complimentary. Termasuk ini chips. Ini ada sarapan pagi juga. Kamar lo di atas, Mit, sama Rina. Oke. Ada dua kamar. Oh, di sini ada meja lagi. Oh, ini yang twin bed. Oh, setiap kamar kayak ada TV-nya deh. Itu pintu depannya. Oh, ada sofa. Oh, ada meja ini juga. Oh, terus nyalain lampu nih. Pakai AC juga enak. Disediain sendal. Ada cangkir, ada air putih. Luas kamarnya. Nah, ini kamar ketiga. Ini ada kamar mandi juga. Tadi di bawah ada kamar mandi juga. Oh, ada gelas, ada ini. Ada gel, bath gel, sampo. Ini apa nih? Oh, ini sikat gigi ya. Coba keluarin sini. Oh iya, ini ada sikat gigi. Ada sabun. Tisu juga. Ini showernya. Oke, ini showernya. Iya. Karena kamarnya sama Mita di sini. Nah, ini kamar kedua. Ah. Cuma yang ini lebih kecil. Besar yang sebelah sini. Yang twin bed. Ada sofanya. Tapi yang kamar ini nggak ada sofanya. Ini nih. Ada sendal juga dua. Wah, enak nih kamarnya. Coba review kamar bawah, belum dilihat kamar di bawah. Kamar bawah. Oh, bokap pakai kamar mandi ya? Nah, ini kamar sama juga. Jadi bokap gue di sini. Nah, ini kamar mandinya. Oh, ini kamar mandi yang lebih bagus nih.
sama ada stationery juga, ada hair dryer nyala, tes doang. Udah pada makan aja nih, enak martabaknya. Wah, ini martabak manis tadi beli. Bang lu. Ternyata di villa gue ini ada balkoninya. Gue gak ngeliat semalam. Soalnya waktu check-in malam ini hordennya ketutup. Ada dua balkoni, yang ini madep ke hotelnya ini. Nah, itu hotelnya. Nah, dari Tansin ini gua ini villanya. Dari sana tuh sampai ke sana. Cuma dari Tansin nih. Kalau depan itu hotelnya. Hotel di gua kena kunci. Nah, satu lagi balkoninya di sini. Mit, udah bangun, Mit. Nah, ini view-nya ke belakang. Ke kolam renang langsung. Jadi nanti mau berenang, abis ini mau berenang. Pagi-pagi. Sekarang kita pada mau berenang. Gue gak pakai baju soalnya deket kolam renangnya di situ doang. Tinggal jalan. Ya udah, tutup aja kan ke itu kunci. Ada kuncinya gak? Udah ada, Mita. Berenang seger pagi-pagi jam 7 pagi. Setengah 8 deh. Kolam berenangnya bukanya jam 7 pagi. Nah, ini dia, ini villa-villanya. Pintu depannya dari belakang. Jadi pintu depan sana itu belakangnya. Kalau kalian ngerti maksud gue. Itu villanya dari sana tuh. Sampai ke atas sana. Nah, jadi villanya punya kolam berenang sendiri. Hotelnya juga punya kolam berenang sendiri. Ini kolam berenangnya, dingin gak sih? Kalian gak dingin deh. Dingin. Ini bisa baring-baringan di sini, cuma ditutup plastik. Mungkin karena biar gak basah kali ya. Ternyata di bawah sana juga ada kolam berenangnya juga tuh. Ada dua kolam berenang buat villanya. Di sini apa nih? Di sini, di sini tempat duduknya. Buat bisa duduk-duduk. Iya tuh, sebelah sana tuh kolam renang lagi. Dingin, hei. Dingin. Dalamnya berapa? 100 cm, 1 meter lah dalamnya lah. Gila. Di dalamnya ya biar. Ini dalam, 1 meter. Dingin. Enak. Lama-lama kan ini enak. Enggak. Lama-lama anget. Ini dalam loh. Ini mah 1 meter lebih. Nyemplung kemarin. Ini apanya gak ada. Dalam ada lagi sih. Ini kayak kacang ya. Ini ada. Ini bisa duduk-duduk di sini. Iya. Ini bisa baring-baringan. Ah.
Our lifeguard. Seger banget, dingin, berenang ya udah selesai, sejam cukup. Nah sekarang kita mau siap-siap, mau mandi, habis itu mau berangkat sarapan.